Kali ini saya izin cerita tentang nakal-nakal dikit bikin tambak di kompleks perumahan. Kita sebut tambak udang urban ya. Ada beberapa alasan kenapa jadi tambak udang urban ini. Hal-hal seperti rops, kemudian cuaca yang tidak menentu, atau konflik sosial dan lokasi ini sepertinya tambak udang urban punya masa depan. Kemudian kita adopsi. Kemudian tetap seperti tambak di lahan biasa, kita mengadopsi teknologi. Nah, untuk di lahan urban, ini yang paling tepat adalah, halo Mas, sistem RAS. Kenapa sistem RAS? Karena problem utama di pertambakan di kompleks, tetangga-tetangga kita pasti akan ada limbah. Ini harus kita kendalikan. Limbah tetangga sekitar maupun limbah sebenarnya untuk petambak sendiri. Ada dua model. Umumnya sistem RAS ini baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Secara garis besar, manajemen teknologi bersih yang kita sebut di tambak udang urban ini mengantisipasi tiga komponen, manajemen air, manajemen limbah. Ada kesulitan baru ketika kita memindahkan air asin atau air payau itu dari sumber tambak konvensional ke kompleks yang jauh dari pesisir. Air payau ini menjadi punya nilai, punya harga, tidak lagi seperti waktu kita di lahan, kita sesuka kita ganti air, tambah air, kalau kali ini airnya bernilai seperti air kemasan, jadi harus hati-hati untuk penggunaan air payau itu sendiri, sehingga teknologi RAS ini yang mensirkulasi air akan sangat cocok untuk kita pakai di urban. Selanjutnya tetap seperti sama, ditambah tambak budidaya lahan konvensional, kualitas air tetap kita kontrol, plus bahan tambah untuk menstabilisasi air itu kembali, molase, dolomit, garam laut, dan pakan itu sendiri. Kemudian masuk nanti ada manajemen energi. Teman-teman di Venambak itu berkelakar, ini menggunakan sistem RAS ini sangat kemungkinan udangnya makan setrum, bukan lagi makan pakan. Jadi kemungkinan besar sistem RAS itu akan menggeser biaya terbesar di budidaya dari pakan menjadi energi. Artinya perlu menjadi perhatian manajemen energi itu sendiri. Di kita coba rancang sistem RAS plus penjadwalan aktivasi. Ini akan memudahkan keterbatasan kalau di rumah-rumah itu ada batasan kilowatt hour ya. Plus manajemen limbah. Ini tidak hanya limbah padat maupun limbah terlarut yang harus kita olah, baik secara ketika kita memilih tebar padat tinggi, limbah padatnya itu juga akan meningkat dengan sendirinya, laju fasesnya itu akan meningkat. Namun airnya harus kita kendalikan. Kita sebut sistem resirkulasi. Di sini terdapat beberapa gambar, teman-teman sedang mengolah limbah, mengaktifkan sistem aerasi dengan fanjet, kemudian pengendalian energinya. Sayangnya kan kita belum ketemu solusi yang bisa cocok di kolam kecil. Mudah-mudahan nanti teman-teman startup ada yang siap-siap untuk feeder untuk skala urban ya. Nah, lalu sebenarnya dampak pemanfaatan tambak udang urban itu apa sih? Kita yakin tambaknya itu akan lebih ke pendekatan ekologi, secara biosecurity-nya lebih baik. Kita tidak bicara lagi perpindahan kepiting jadi masalah di tambak, tidak lagi bicara tentang rembesan kolam tetangga masuk ke kolam kita, kemudian kita bisa menghindari kriminalisasi polisi karena kita buang limbah ke laut atau ke sungai langsung karena dianggap tambak limbah udang, lambak udang itu berbahaya. Jadi ada beberapa
pendekatan dampak yang akan muncul ketika pemanfaatan teknologi ditambah udang urban. Kita sebut biosecurity-nya menjadi lebih baik, kemudian hemat air. Artinya air ini bisa dikondisikan untuk direkulasi kembali dan digunakan buat siklus-siklus berikutnya. Kemudian pengendalian energi, dan kemudian pengendalian limbah itu sendiri. Tapi ada tantangan. Tantangan pas saat kita jualan, yang tidak kita terlalu konsen, salinitas rendah. Saat kita jalankan dengan tambak urban tanpa atap atau outdoor, air hujan itu akan membuat menetralisir salinitas. Salinitas menjadi rendah. Ini perlu rekayasa sedikit tentang garam krosok untuk menaikkan, menahan salinitas, ataupun kita benar-benar berhemat dengan stok air yang dengan salinitasnya ya. Kemudian penghematan energi. Kalau kita bermain dengan kepadatan normal di budidaya urban dengan menggunakan RAS, sepertinya nggak akan menutupi penggunaan energinya. Harus, sehingga tantangannya itu harus bisa berbudidaya dengan padat tebar tinggi. Ini benar-benar tantangan. Kami mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam. Kemudian kita buat tambak urban di Sidoarjo. Itu tebar padat sekitar 300-800 ekor per meter kubik. Teknologi Amore, Ammonia Reducer. Ini kerjasama dari Solidaritas Indonesia dengan Venambak KLI Pantara, plus dukungan dari Walton Family Foundation. Ini ada di Kompleks Perumahan Grand Surya, Desa Duku Tengah, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi kalau mau coba mampir, monggo, mangga, bisa lihat-lihat di sana. Terima kasih, Mas Albert. Sekian dari kami.